Dua orang korban banjir bandang di Belik Pemalang, Jawa Tengah ditemukan. Keluarga historis tak kuasa menahan kesedihan tak menyangka korban yang merupakan satu keluarga tewas terseret arus deras sungai. Tangis keluarga langsung pecah saat dua korban banjir bandang, warga Desa Belu, Kecamatan Belik, Pemalang, Jawa Tengah ditemukan. Korban adalah Tarno, 55 tahun dan sang anak, Iis Kuniati, 11 tahun. Keluarga tak menyangka, ayah dan 5 anak tewas terseret arus sungai saat banjir bandang yang terjadi. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumah korban. Kejadian bermula saat Tarno, sang ayah dan 5 anaknya mandi di sungai. Namun tiba-tiba banjir bandang menerjang dan menghanyutkan 6 korban. 2 korban berhasil ditemukan, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian tim SAR. 4 titik yang sudah ditemukan, selanjutnya menyisir sampai korban ditemukan. Rencana kami akan terus dilakukan sesuai dengan SOP pencarian korban SAR, ini kurang lebih 7 hari. Upaya pencarian korban hingga kini masih terus dilakukan, namun arus deras serta banyaknya batu dan cekungan air yang dalam menyebabkan pencarian korban terkendala. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.